Selamat datang di Laboratorium Teknik Sipil Universitas Negeri Malang. Kami akan melakukan dua pengujian, yaitu yang pertama pengujian tarik baja dan yang kedua adalah pengujian lengkung baja. Langsung saja pada pengujian yang pertama, yaitu pengujian tarik baja. Alat dan bahan pada pengujian uji tarik baja. 1. Penggaris. 2. Jangka sorong. 3. Universal Testing Machine atau yang disingkat dengan UTM. 4. Ekstensometer. 5. Spesimen tulangan baja polos atau ulir. Prosedur pelaksanaan pengujian tarik baja. 1. Mempersiapkan spesimen tarik baja dan alat uji. 2. Mengukur dimensi spesimen yang terdiri dari panjang total, panjang efektif, diameter awal, diameter bubut, jari-jari bubut, dan bentuk spesimen terhadap standar yang berlaku. 3. Menandai panjang efektif dengan menggunakan spidol. 4. Menjepit spesimen baja pada mesin uji tarik tepat pada bagian yang telah ditandai dan memasang ekstensometer pada benda uji. 5. Melakukan pengujian tarik dengan pembebanan sesuai standar hingga spesimen mengalami kegagalan. Kemudian kita akan melakukan pengujian yang kedua, yaitu pengujian lengkung baja. Alat dan bahan pada pengujian uji lengkung baja yaitu 1. Penggaris. 2. Jangka sorong. 3. Universal Testing Machine atau UTM. 4. Kaca pembesar. 5. Spesimen tulangan baja polos atau ulir. Prosedur pelaksanaan pengujian uji lengkung baja. 1. Mempersiapkan spesimen uji lengkung baja. 2. Mengukur diameter dan panjang spesimen uji, serta mengamati secara visual spesimen sebelum diuji. 3. Menandai bagian tengah bentang dari spesimen baja yang diuji dengan menggunakan spidol. 4. Mengatur jarak tumpuan UTM sesuai dengan diameter tulangan. Ketentuan jarak tumpuan dapat dilihat pada tabel berikut ini. 5. Menjalankan UTM hingga spesimen melengkung 180 derajat. 6. Menghentikan mesin uji dan melepaskan tulangan dari mesin. Dan yang terakhir, mengamati secara visual spesimen pasca pengujian dan mengamati ada tidaknya retak pada spesimen.